Hujan anu di Barung ku angin nu ngegelebug narajang lalawak ka Kabupaten Sumedang poe Salasa berang 16 November 2020 hiji. Dina emprona eta hujan angin teh ngabalukarkeun Salasa hiji tangkal rungkad tur ngahalangan jalan. Hadena nalika kajadian eta jajalanan teh kawilang lenglang. Hujan anu di Barung ku angin anu ngagelebug narajang Kabupaten Sumedang. Dinamprona eta hujan angin teh ngalantarankeun hiji tangkal rungkad tur ngahalangan jalan poe Salasa berang 16 November 2020 hiji. Luyu kana katerangan warga samemeh tangkal rungkad eta lelewek teh katarajang hujan gede anu di Barung ku angin anu ngagelebug. Waktu pertama hujan datang ada puteran angin gede yang di atas tank itu. Saya teriak-teriak, kok ada puting beliung. Saya lari ke belakang, kasih tahu istri. Takutnya pohon yang gede ini ngelibat warung saya gitu. Pas lihat-lihat, yang pertama itu yang dekat koleksion, yang rombongannya kembali ke yang satu lagi. Tim BPBD Kabupaten Sumedang anu nampa laporan kejadian tangkal rungkad langsung ngajug-jug ke lokasi tur sagancangna ngaevakuasi eta tangkal. Lebih 15 menit dan kami segera langsung meluncur dan ternyata benar pohon sudah hari ini sudah menutup jalan dan kami langsung melakukan. Patali marga di eta lelewek kungsi kateg. Kukituna, rea warga anu numpak kendaraan anu muter balik nyinglar eta lokasi kajadian. Diki Guntara, Bandung TV.